Baik, terima kasih saya ucapkan kepada guru-guru yang hadir. Sekarang dah tepat pukul 2. Kita akan mulakan ya. Boleh ya? Baik, terima kasih. Semua dengar dan nampak slide saya? Dengar dan nampak slide saya jelas? Terima kasih. Baik. Baik, saya nama saya Cikgu Tan. Saya seorang pemilik blog, juga seorang penulis, seorang penceramah, pembimbing guru dan sebagainya. Hari ini saya akan mengungkai kekeliruan penggunaan imbuhan dalam kalangan guru dan murid. Walaupun kita tak ada murid, tetapi ilmu yang saya sampaikan bolehlah didengar oleh guru-guru untuk disampaikan kepada murid-murid. Untuk saya pergi ke 60, lebih 60 buah sekolah bukanlah hari yang senang. Saya tak mampu nak pergi ke 60 buah sekolah di Malaysia, sekolah SMPC di Malaysia. Tetapi dengan menyampaikan ilmu kepada guru-guru yang hadir pada hari ini, ilmu kita akan terus berkembang kepada anak-anak murid kita. Selepas penghujung seminar ini ataupun bengkel ini, saya tak boleh namakan sebagai bengkel, sebagai perkongsian ilmu ini, saya akan kongsikan slide kepada cikgu. Jangan bimbang, bahan-bahan dan slide akan saya kongsikan dan gunakanlah slide itu dalam pembelajaran dalam talian orang kata sempena dengan sesi PKP ini. Baik, tanpa membuang masa, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Kita akan masuk pada bahagian yang permulaan, iaitu pada bahagian pengenalan ya. Baik, pengimbuhan. Dalam bahasa Melayu, pengimbuhan ada 4 kategori dan 4 jenis yang penting ya. 4 jenis pengimbuhan yang penting. Yang pertama ialah imbuhan awalan. Okey, yang pertama ialah imbuhan awalan. Okey, sebagaimana kita tahu bahawa imbuhan awalan membentuk kata nama, imbuhan awalan juga membentuk kata kerja, imbuhan awalan juga membentuk kata adjektif. Kita harus mengajarkan bentuk atau yang dapat diterbitkan melalui imbuhan ini supaya anak-anak murid kita mempunyai impression awal ataupun ilmu awal berkaitan dengan imbuhan tersebut. Bercerita tentang imbuhan awalan saja, mereka sudah tahu, oh imbuhan awalan ada 3 fungsi, iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif. Ini perkara pentingnya, asas. Jangan hanya menceritakan, okay, hari ini kita belajar imbuhan awalan, tapi tidak menceritakan fungsi imbuhan awalan itu kepada murid secara umumnya. So, fungsi secara umumnya perlu kita kongsikan kepada murid-murid kita. Dan seterusnya, imbuhan akhiran membentuk kata nama dan juga kata kerja. Okey, kata nama dan kata kerja. Tetapi imbuhan akhiran tidak membentuk kata adjektif. Hal ini bermakna, jika ada pilihan jawapan yang memerlukan jawapan kata kerja, semestinya daripada imbuhan akhiran atau awalan. Kalau berkaitan dengan adjektif, bukan daripada akhiran. Okey ya? Kemudian dari segi imbuhan sisipan pula, dari segi imbuhan sisipan pula membentuk kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Okey, ini yang perlu kita ketahui. Baik, seterusnya imbuhan apitan. Ini yang paling mengelirukan ya. Imbuhan apitan inilah yang paling mengelirukan, tetapi imbuhan apitan juga membentuk kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Secara umumnya, kita dapat tahu bahawa semua imbuhan dapat membentuk kata nama. Semua imbuhan dapat membentuk kata kerja. Tetapi bukan semua imbuhan dapat membentuk kata adjektif. Okey, ini satu permulaan atau kata pengenalan kepada guru ya. Ada 3 jenis imbuhan, imbuhan di depan awalan, imbuhan di belakang akhiran, imbuhan yang tersembunyi di tengah-tengah dinamakan sebagai imbuhan sisipan dan imbuhan yang ada di depan dan di belakang dinamakan sebagai imbuhan apitan. Kenapa dinamakan sebagai apit? Kerana perkataan itu diapit oleh 2 imbuhan. Okey, imbuhan awalan dan akhiran, maka dipanggil sebagai apit. Sama seperti kita jadi, apabila kita jadi pengantin, kita ada pengapit, betul? Pengapit di kiri, pengapit di kanan, itu cara kita memberitahu murid kita. Apa maksudnya imbuhan apitan? Kadang-kadang kita gunakan terms linguistik ini, atau terms tata bahasa ini, istilah tata bahasa ini, apitan, mereka tak faham. Kita kena berikan kefahaman dalam bentuk yang berlainan. Iaitu contohnya apabila ada 2 orang berkahwin, okay, pasangan pengantin itu pasti ada pengapit.
iaitu orang yang berdiri di sebelah kirinya, di sebelah kanannya. Maka itu dinamakan sebagai imbuhan apitan. Jelas cikgu ya? Baik, itu cara mudah untuk menerangkan fungsi ataupun menerangkan dari segi asasnya imbuhan apitan kepada murid-murid kita. Baik, apa maksud atau definisi ya? Definisi imbuhan. Imbuhan ialah proses yang mencantumkan imbuhan. Okey, pengimbuhan ialah proses mencantumkan imbuhan pada kata dasar untuk menghasilkan kata terbitan. Bermakna dia boleh menerbitkan makna yang lain, boleh menerbitkan fungsi kata yang lain. Oleh sebab itu, fungsi imbuhan menjadikan bahasa Melayu sangat kaya. Satu-satunya bahasa Melayu, satu-satunya bahasa di dunia yang menggunakan fungsi imbuhan menjadikan imbuhan itu sangat kaya. Okey, salah satunya ialah bahasa Melayu. Kita lihat betapa kayanya bahasa kebangsaan kita. Baik, kita lihat. Saya akan masuk pada slide yang seterusnya. Setakat ini cikgu faham kan? Setakat ini saya rasa tak ada soalan. Kalau ada soalan nanti bolehlah diajukan kepada saya. Tujuan saya berkongsi ilmu hari ini mengikut slot demi slot. Saya akan masuk pada imbuhan yang berkaitan dengan imbuhan awalan. Okey, imbuhan awalan yang akan saya beritahu hari ini ialah imbuhan secara umumnya ada banyak. Salah satu contoh imbuhan yang boleh kita kuasai ataupun yang perlu kita kuasai ialah imbuhan pen, men, wan, kan, ini imbuhan im di tengah-tengah, in di tengah-tengah, sisipan ya. Okey, mengi, kean dan sebagainya. Ini contoh. Ini antara morfem terikat yang dicatutkan dengan kata dasar iaitu morfem bebas. Yang ini kata dasar yang dinamakan sebagai morfem bebas yang membentuk perkataan. Okey, oleh sebab itu imbuhan sangat menarik dan perlu kita kuasai. Jika murid menguasai imbuhan, karangan kerja mereka juga akan menjadi semakin hebat. Okey, seterusnya kita lihat slide yang seterusnya ya. Kita lihat slide seterusnya. Imbuhan awalan hadir sebelum kata dasar. Kita harus tahu bahawa imbuhan awalan hadir sebelum kata dasar. Apa maksud awalan? Awalan mestilah sebelum kata dasar. Tak boleh di tengah-tengah, tak boleh di akhir. Ya, oleh sebab itu dinamakan sebagai imbuhan awalan. Imbuhan awalan ada banyak. Okey, imbuhan awalan membentuk kata nama, membentuk kata kerja dan juga membentuk kata adjektif. Okey ya, kita mesti memberitahu murid kita fungsi imbuhan awalan iaitu membentuk kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Apakah fungsi-fungsi ataupun perkataan yang membentuk kata nama, kata kerja dan kata adjektif? Kita lihat dalam slide yang akan datang. Awalan kata nama dulu. Awalan kata nama ini ialah imbuhan yang dicantumkan dengan kata dasar untuk menerbitkan kata nama terbitan. Okey, kata nama awal, kata apa, awalan kata nama pula dia ada tiga jenis yang berbeza, iaitu yang original, yang asli, okey, yang dipinjam daripada bahasa Sanskrit dan yang dipinjam daripada bahasa Eropah. Kita harus tahu apabila kita menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa-bahasa lain, banyak bahasa yang meminjam bahasa Melayu, bahasa Melayu juga meminjam bahasa lain. Dengan berlakunya keharmonian bahasa tersebut, kita dapat mengongsikan betapa indahnya bahasa Melayu dengan memberitahu murid bahawa setiap bahasa saling meminjam untuk menjadikan bahasa itu lebih kaya. Maka kita hidup harmoni sebagai satu rukun bahasa dan satu rumpun untuk Nusantara. Okey ya, terutamanya pada bahagian Nusantara. Okey, baik, kita dulu masuk kepada bahagian seterusnya. Contoh awalan imbuhan. Okey, saya masuk pada contoh awalan imbuhan asli dulu. Contoh awalan imbuhan asli adalah seperti pen, pe, per, ke, juru. Okey ya, saya jelaskan pen, pe, per, ke, juru. Ini contohnya. Okey, apa lagi yang boleh kita ketahui? Kalau berkaitan dengan pinjaman Sanskrit, ini semua daripada bahasa Sanskrit, bermakna maha. Maha bermaksud paling. Okey, contohnya mahasiswa bermakna pelajar yang paling tinggi tahapnya. Maha bermakna paling tinggi atau ter. Ika bermakna satu, pra bermakna sebelum, supra bermakna melebihi, tata bermakna peraturan, dui bermakna dua. Okey, kemudian kita ada awalan kata pinjaman daripada bahasa Eropah. Barulah menarik PDP kita, barulah murid-murid tahu, oh rupa-rupanya bahasa Melayu juga menggunakan bahasa Eropah. Ya, banyak bahasa yang menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu juga menggunakan banyak bahasa lain. Begitulah betapa indahnya bahasa yang kita pelajari ya pada hari ini. Baik, pro,
Okay, anti, poly, sup, intra, makro, micro, multi, auto dan banyak lagi. Ini adalah antara contoh awalan kata nama. Harus hati-hati. Di sinilah banyak pelajar yang membuat kesilapan. Oleh sebab kita meminjam daripada bahasa Eropah, daripada bahasa Sanskrit, daripada bahasa asing, banyak murid yang beranggapan bahawa cara menulis perkataan dengan bahasa Melayu dan bahasa asing adalah sama. Hal ini harus diberitahu kepada murid-murid supaya mereka mempunyai pengetahuan yang sama terhadap bahasa tersebut, ya. Semua orang harus mempunyai pengetahuan yang sama supaya standard bahasa itu dapat dipertingkatkan. Salah satu perbezaan antara kefahaman murid dengan kefahaman guru menyebabkan standard bahasa itu tidak dapat dipertingkatkan. Perhatikan, perhatian di sini. Okey, perhatian, ya. Ejaan untuk menulis imbuhan pinjaman, imbuhan awalan kata pinjaman dengan kata nama khas dan imbuhan awalan kata pinjaman dengan kata nama am mempunyai bentuk ejaan yang berbeza. Cikgu-cikgu harus berikan perhatian dalam hal ini, ya, jangan buat kesilapan. Contohnya, kalau kata nama awalan kata nama diikuti dengan kata nama am, contohnya rokok ialah kata nama am, maka mestilah ditulis rapat. Tak boleh ditulis dengan pisah ataupun imbuhan tanda sempang. Kenapa? Bagaimanakah cara kita memberitahu murid kita? Kita beritahu murid kita bahawa walaupun dinamakan sebagai pinjaman, kata nama, tetapi tetap fungsinya ialah imbuhan. Imbuhan tidak boleh dipisahkan daripada morfem bebas kita. Imbuhan tidak boleh dipisahkan dengan perkataan selepas itu. Iaitu imbuhan awalan terutamanya tak boleh dipisahkan dengan perkataan yang menerima yang menerimanya. Oleh sebab itu, kalau kata nama am, mesti ditulis dengan rapat. Banyak murid kita akan membuat kesilapan ini, iaitu menulis dengan tanda sempang ataupun dengan tanda dengan jarak kerana pengaruh bahasa Inggeris ataupun bahasa-bahasa lain di dunia ini. Okey, kita harus beritahu murid kita perbezaannya dengan bahasa lain. Bahasa Melayu mempunyai satu pegangan, iaitu imbuhan tidak boleh dipisahkan dengan perkataan yang ditulis selepas itu. Apabila kita memisahkannya, maka imbuhan itu berdiri sendiri. Dia tidak dapat berfungsi. Apabila tidak dapat berfungsi, maka imbuhan itu tidak membawa apa-apa makna kepada perkataan tersebut. Okey, ya. Kita lihat perkataan seterusnya. Imbuhan awalan asing yang seterusnya berkaitan dengan awalan asing yang diikuti kata nama khas. Apabila diikuti kata nama khas, mesti ada tanda sempang. Apabila diikuti kata nama khas, mesti ada tanda sempang. Okey, ya? Tujuannya adalah untuk membezakan antara imbuhan dengan kata nama khas. Dan kita menghormati kata nama khas tersebut, kita mengekalkan kata nama khas tersebut dan dengan cara ini, murid-murid tahu bagaimana bezanya menggunakan kata nama am dan kata nama khas yang menerima awalan pinjaman kata nama. Okay? So, guru-guru harus menguasai aspek ini supaya juga dikuasai oleh murid-murid. Kemudian, kita lihat dah, terdapat 4 bentuk awalan yang perlu kita pelajari. Bentuk awalan yang pertama yang perlu kita pelajari ialah imbuhan pe, imbuhan pem, imbuhan pen, imbuhan peng dan penge. Okey, imbuhan peng dan penge. Alright, saya gabungkan kedua ini dalam satu kumpulan, ya, sebagaimana yang ditentukan dalam tata bahasa dewan, ya. Dan awalan pen itu ditentukan oleh jenis huruf tertentu pada awal kata dasar contohnya. Imbuhan pen boleh menjadi imbuhan pe jika menerima antara perkataan huruf-huruf M, N, N, Y, N, G, R, L, W, P, T, K dan S. Okay? Dia akan jadi dua jenis imbuhan pe yang berbeza. Antaranya ialah imbuhan pe, P, N, G dan menggugurkan kalau huruf-huruf P, T, K, S pula kata dasar pada huruf awalannya akan mengalami perubahan. Ingat, PT, KS akan mengalami perubahan kerana apabila menggunakan kata asli, perkataan yang bermula dengan PT, KS, huruf awalnya akan digugurkan. Okey, ya. Salah satu caranya, kita lihat slide yang seterusnya.
Awalan pe boleh bercantum dengan kata dasar daripada golongan kata nama, kata kerja dan kata adjektif sebagaimana yang telah saya beritahu pada awal sesi Zoom tadi ya. Kita lihat contoh. Okey, pen dengan mantap jadi pemantap. Pen jadi naik, penaik. Pen jadi nyala, penyala. Pen jadi ngomel, pengomel. Pen jadi rawat, perawat. Okey, saya ada typo di sini. Sepatutnya perawat. Pen jadi layan, pelayan. Pen jadi wangi, pewangi. Pen jadi pakai, pemakai. Pen jadi toreh, penoreh. Pen jadi kendali, pengendali. Nampak? Jadi kalau ada K, maka digugurkan. Kalau ada T, digugurkan. Kalau ada T, P juga digugurkan. Okey. Pen jadi korek, pengorek. Pen jadi sendal, penyendal. Okey ya. Imbuhan pen, apabila imbuhan pen yang membentuk imbuhan pem, biasanya dia akan diikuti oleh beberapa huruf yang unik iaitu B, P dan juga F biasanya. Okey ya. BP dan juga F, BP dan V ya. Tetapi huruf B, F dan juga V serta konsonan, gugus konsonan yang bermula dengan B dan P. Okey ya. So huruf B, F dan V sangat penting kerana membentuk PEM. PEM boleh bercantum ya. PEM boleh bercantum dengan kata dasar daripada golongan kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Okey, kita lihat beberapa contoh selepas ini. Okey, kita lihat contoh selepas ini. Okey, B, F dan V kita lihat di sini ya. Contohnya, okey, bendung, pembendung, besar, pembesar, bongkar, pembongkar, fatwa, penfatwa, fitnah, pemfitnah. Ini banyak pelajar buat salah. Okey, yang bahagian ini banyak pelajar buat salah. Okey, contohnya pemfilm contohnya, pemfilm ataupun pemfitnah. Okey, banyak pelajar yang buat salah. Veto, pemveto, blok, pemblok, proses, pemproses, bukan pemeroses. Ini juga banyak pelajar buat salah. Petition, pempetition. Okey ya. Orang yang kata menyuarakan petition maka pempetition. Baik, seterusnya, apabila pen dan apabila imbuhan pen membentuk imbuhan pen, ini hanya mengekalkan imbuhan pen itu apabila menerima huruf-huruf tertentu. Antara huruf yang kekal ataupun tekal menerima pen ialah D, C, J, S, Y dan Z. Okey ya. SY berlaku apabila mengalami pengguguran dengan T dan S ya. Kalau N, PN berlaku pengguguran dengan T, SY berlaku dengan pengguguran SY jadi M, PNY jadinya. Okey ya. Maka awalan pen boleh membentuk kata dasar dalam kata nama, kata kerja dan kata adjektif tetap sama. Okey ya. Tetap sama, tidak mengalami perubahan. Kemudian kita harus lihat pendengar. Contohnya pencerah, penjajah, pensyarah, penziarah, pentarbiah. Kenapa T tarbiah ini dikekalkan? Kerana tarbiah ialah bahasa Arab. Maka ini bukan asli, maka kita kekalkan. Penstabil, stabil bahasa Inggeris. Maka kita kekalkan penstabil. Sabotaj, bahasa Inggeris. Maka kita kekalkan. Apabila menerima huruf daripada perkataan asing, maka hurufnya dikekalkan untuk menghormati makna makna dan juga pembacaan ataupun bunyi perkataan awal tersebut. Inilah indahnya bahasa Melayu yang begitu menghormati bahasa lain ya, begitu menghormati bahasa lain. Imbuhan pem juga apabila menerima huruf-huruf yang bermula dengan huruf G ya, G, B dan A, E, I, O, U. Kita lihat beberapa perkataan yang lain. A, E, I, O, U, vokal. Kita lihat perkataan-perkataan lain yang akan dibentuknya. Contohnya, contohnya gulung, penggulung, gemuk, penggemuk, hasut, penghasut, okey. Yang ini sepatutnya ialah H ya, bukan B ya. Saya ada silap di sini ya. Penghasut, pengampun, pengampun, edar, pengedar, eram, pengeram, ikut, pengikut, ongkos, pengongkos, ukur, pengukur, okey. Angkut, pengangkut. Itu cara kita mengenal pasti A, E, I, O, U dan satu lagi ialah G dan H. Okey, G dan H serta GH juga boleh menerima imbuhan peng. Apabila penga pula menerima satu suku kata daripada golongan kata nama dan kata kerja sahaja tetapi tidak menerima kata adjektif. Okey, hanya golongan kata nama dan kata kerja yang terbentuk daripada satu suku kata boleh menerima imbuhan penga. Okey ya, yang ini perlu kita kuasai sebelum kita ajarkannya kepada murid-murid kita.
Syor jadi pengesyor, okay, bom jadi pengebom, pam pengepam, cam pengecam, cap pengecap, charge pengecap, charge pengecharge, tin pengetin, sah pengesah. Dalam bahasa Melayu tak ada pengecop tetapi hanya ada pengecap. Ingat ya, chop berbeza. Chop ialah kata kerja yang membentuk, chop ini bermakna perbuatan memotong ataupun pelepah daun kelapa sawit dan sebagainya, pokok kelapa sawit dan buah kelapa sawit ya, berbeza. Baik, terdapat beberapa bentuk kekecualian ataupun kecualian dalam bahasa imbuhan seperti pelajar. Walaupun B sepatutnya ialah B, PEM, B ialah PEM, tetapi bahasa Melayu telah menjadikannya sebagai unsur kekecualian kerana dia mengkata menerima perkataan ajar. Okey, ingat, ajar sepatutnya MENG, PEM, tetapi oleh sebab ajar apabila ditambah dengan imbuhan peng ada maksud pengajar, maka dia tak boleh jadi orang yang belajar, maka orang yang belajar ditukarkan imbuhannya yang istimewa jadi pelajar. Okey, pelajar bermakna orang yang belajar, tetapi pengajar ialah orang yang mengajar. Kenapakah kekecualian ini berlaku? Kita harus beritahu sebabnya kepada murid. Sebabnya ialah apabila ajar di menerima imbuhan peng, sebab ajar AJR, A kan AEIOU iaitu vokal, kalau vokal harus menerima imbuhan peng. Apabila menerima imbuhan peng jadi pengajar, pengajar bermakna guru. Tetapi bagaimana pula orang yang menerima ilmu? Maka kita tukarkannya kepada pelajar, imbuhan awalan peng yang tidak banyak dalam bahasa Melayu. Okay? Yang tidak begitu produktif dalam bahasa Melayu yang perlu diberikan perhatian. Baik, perkataan-perkataan seperti pekilang, pengilang, petunjuk, penunjuk, petinju, peninju, pesuruh, penyuruh, pesara, penyara, petugas, penugas mempunyai makna yang berbeza. So, guru-guru haruslah orang kata fokus dan juga sentiasa peka atas perbezaan maknanya. Jika tidak, kita akan mengalami kekeliruan. Apabila kita sendiri mengalami kekeliruan, bagaimana pula dengan murid kita? Betul tak? So, ingat, kalau tinju, ingat ya, kalau tinju ialah orang yang bertubuh sahsa dan memenangi satu ketujuan kejohanan tinju. Itulah orang yang bertinju. Ingat ya, orang yang bertinju dinamakan sebagai petinju. Peninju pula. Kalau peninju pula di sini ialah dia meninju orang. Okey, peninjunya ialah peninjunya yang tangkas dan menepat ke sasaran itu sungguh kuat dan telah menjatuhkan lawannya. Bermakna peninju bermakna perbuatan meninju orang. Perbuatan meninju. Kalau petinju, orang yang meninju. Okey, berbeza antara peninju dan petinju yang perlu kita kuasai. Yang kedua, okey, yang kedua ialah pesuruh dan penyuruh. Perkataan pesuruh dan penyuruh berbeza. Kita selalu kata menyatukan maknanya ya, harus dibezakan. Pesuruh ialah orang yang dijadikan sebagai suruhan, okey? Pesuruh dijadikan sebagai suruhan, penyuruh, dia seorang penyuruh raja untuk mengisytiharkan ketibaan perwakilan dari luar negara kepada rakyat jelata. Kalau penyuruh di sini bermakna orang yang menjadi ataupun orang yang diberi tugas sebagai menyuruh orang lain bekerja, maka dinamakan sebagai penyuruh. Sebagai mandur, mandur dalam bahasa Inggeris bermakna supervisor lah. Sebagai mandur, dialah penyuruh. Penyuruh ialah orang yang menyuruh. Ingat ya, penyuruh orang yang menyuruh. Okay, so dalam semua kerja tersebut, alright, itu perbezaan antara perkataan pesuruh dan penyuruh. Kemudiannya, kita lihat di sini perkataan perbezaan pesara dan penyara. Pesara, semua pesara dari jawatan, retiree, ya, kira-kira pesara bermakna orang yang telah bersara. Okay? Semua pesara daripada jawatan kerajaan juga akan mendapat bonus pada hari tahun ini. Ya. So, pesara di sini ialah merujuk orang yang telah bersara. Maka di sini, penyara. Penyara di sini bermakna orang yang menyara. Ini berbeza. Inilah orang yang sudah bersara. Yang ini orang yang menyara. Penyara hidup.
bagi semua anaknya ialah ibu tunggal itu. So ibu tunggal itu seorang penyara hidup, bermakna orang yang menyara kehidupan keluarga. Itu perbezaan antara pesara dengan penyara. Kita bolehlah memberikan latihan-latihan yang berbentuk isi tempat kosong ataupun isi tempat kosong dalam petikan ataupun soalan berbentuk UEC, iaitu soalan berbentuk petikan yang ada di tempat kosong yang perlu diisi oleh calon-calon dengan imbuhan yang tepat supaya mereka tidak keliru dan juga mereka tidak membuat kesilapan-kesilapan ini. Baik, seterusnya perhatian. Seterusnya berkaitan dengan petugas. Ini penting ya, banyak yang juga buat silap. Petugas, petugas ialah orang yang bertugas dalam kerja sukarela, okay, berkenaan daripada Persatuan Bulan Sabit Merah sekolah kami. Okay, petugas ialah orang yang bertugas. Segala tugas di pejabat itu diselia oleh seorang penugas. Penugas ialah orang yang memberikan tugas. Ha, manager bermakna orang manage pekerja, bermakna penugas yang dilantik oleh pengurus besar syarikat IMAS contohnya. Okay, so penugas orang yang memberikan, orang yang memberikan tugas. Petugas ialah orang yang bertugas. Berbeza kan? Jauh berbeza dari segi aras maknanya. Oleh sebab itu, kita harus tahu perbezaan-perbezaan antara perkara ini supaya mudah untuk kita ajarkan kepada murid kita. Sama seperti pekilang dan pengilang. Pekilang bermaksud orang yang memiliki kilang. Okay? Pekilang ialah orang yang memiliki kilang. Pekilang itu seorang yang berwawasan dan memajukan perbarangan buatan tempatan. Semua tenaga pengilang di syarikat itu mendapat kenaikan gaji. So pengilang di sini bermakna pekerja-pekerja yang menjadikan kilang itu beroperasi, iaitu tenaga kerja yang berada di kilang, iaitu dinamakan sebagai tenaga pengilang. Bermakna menjadikan proses kilang itu menjadi proses yang berjalan dengan lancarnya. Itulah perbezaan antara perkataan-perkataan yang membentuk perawalan imbuhan pe. Antaranya adalah yang lain adalah seperti petunjuk dan penunjuk. Petunjuk dan penunjuk juga berbeza dan seringkali juga orang kata menyebabkan petunjuk juga juga menyebabkan apa? Menyebabkan guru-guru ataupun murid juga orang kata confused ataupun keliru ya. Penunjuk jalan ke arah di dalam bandar itu tidak berapa jelas. Ketua pegawai eksekutif bertindak sebagai penunjuk kepada arah tuju syarikat komputer itu. Nampak? Penunjuk di sini ialah orang yang menunjukkan sesuatu. Petunjuk ialah alat yang menunjukkan sesuatu. So, perbezaan dari segi maknanya perlu kita kuasai dengan sebaik-baiknya. Jika kita tidak menguasai imbuhan awalan, murid-murid kita juga akan menjadi mangsa dalam kertas peperiksaan atau yang kita gubal. Oleh sebab itu, kita haruslah menguasai imbuhan awalan ya. Sebab hari ini saya hanya mampu masuk pada bahagian imbuhan awalan sahaja. Mungkin pada kelas yang lain saya akan masuk pada imbuhan sisipan, imbuhan akhiran, imbuhan lain ya. Kita lihat dari sini beberapa kata dasar. Ini orang kata unsur kekecualian juga dalam kata dasar ya yang perlu kita berikan perhatian. Terdapat beberapa kata dasar yang bermula dengan huruf. Apabila menerima awalan mem, masih mengekalkan huruf itu, iaitu dianggap sebagai kekecualian. Contohnya pelawa. Okay, pelawa jadi mempelawa. Perdaya jadi memperdaya. Persona menjadi mempersona. Perkosa menjadi memperkosa. Proses jadi memproses. Oleh sebab itu, kita harus tahu perbezaan-perbezaan perkataan itu dan juga makna-maknanya dari segi ejaan perlu dikuasai itu. Okay, so pelajar yang bertugas untuk mengutip buku dinamakan sebagai petugas, betul ya? Okay, penugas ialah kita yang memberikan tugas kepada pelajar itu. Itu berbeza. Okay, penugas ialah sebagaimana saya beritahu bahawa penugas di sini ialah orang yang memberikan tugas. Tetapi kalau saya kata ketua kelas itu dilantik sebagai penugas untuk mengumpulkan buku murid, maka boleh terima. Saya jawab salah seorang daripada soalan daripada salah seorang guru ya. Baik, inilah perhatian yang perlu kita berikan terhadap beberapa patah perkataan dalam bahasa Melayu yang tidak mengalami perubahan. Baik, kita lihat di sini sebelum kita berpisah, saya buka pada sesi soal. Jika guru ada soalan nak bertanya kepada saya berkaitan dengan imbuhan awalan pinjaman ataupun imbuhan awalan jika ada untuk
sesi berkongsian ilmu pada hari ini. Ada tak soalan berkaitan dengan imbuhan awalan ini? Saya berpendapat bahawa imbuhan awalan ini sangat penting dan perlu dikuasai. Jika guru-guru menguasainya, ada banyak manfaat yang dapat dikuasai. Okey? Baik, kita harus tahu banyak imbuhan yang sebenarnya mengelirukan. Walau bagaimanapun, imbuhan itu tidak akan menjadi mengelirukan kita jika kita dapat mengetahui asas-asas yang membentuk imbuhan tersebut. Contohnya, sebagai bantuan, saya berikan contoh ya. Sebagai bantuan, saya berikan contoh. Okey, saya berikan satu contoh kepada kalian. Okey, saya berikan satu contoh kepada kalian ya. Kita lihat satu contoh dalam bahan ini. Okey, saya masukkan satu contoh. Alright. Biasanya imbuhan mem ada kaitan dengan imbuhan pem. Imbuhan men ada kaitan dengan imbuhan pen. Okey ya, kita kena tahu perbezaan perkataan seperti ini. Contohnya kalau membaca akan jadi pembaca. Okey. So kalau kita kata berkaitan dengan menulis, dia akan jadi penulis. Imbuhan berpula, dia akan menjadi imbuhan per. Contohnya, bertanding akan jadi pertandingan. Okey, imbuhan bertanding akan jadi pertandingan. Okey, kita lihat soalannya. Bagaimana dengan mencintai dan menyintai? Dalam bahasa Melayu, okey, dalam bahasa Melayu, saya nak bincangkan pada dua. Wah, ada bunyi bising pula. Okey ya. Belum mute dah. Alright, saya mute dulu. Baik, kita lihat dalam bahasa Melayu, ada guru bertanya saya berkaitan dengan mencintai dan menyintai. Baik, saya gunakan ini ya. Okey, saya gunakan yang ini saya buktikan ya. Mencintai dan atau menyintai. Okey, mencintai atau menyintai. Mudah saja. Kalau mencintai, kata akarnya cinta. Atau cinta. Mana satu? Kita kena tahu yang mana yang kita maklumkan kerana imbuhan S membentuk MENY. Imbuhan C membentuk MEN. Itu perbezaan antara mencintai dengan menyintai. Okey, dengan menyintai ya. Perbezaan antara cinta atau cinta. Nampak tak? Oleh sebab itu, yang betul kalau cinta, mencintai. Yang betul, cinta ialah mencintai ya. Alright. Perkataan biasa yang kita temukan ya. Saya dengar beberapa soalan dulu, saya tengok. Bagaimana mencintai dengan menyintai? Saya dah jawab. Selamat petang. Okey, saya Cikgu Wi. Betul. Cikgu Wi, apa khabar? Lama tak jumpa. Saya ingin penjelasan kata yang belum menerima apa-apa imbuhan dirujuk sebagai kata dasar atau kata akar. Betul. Biasanya kita namakan sebagai kata dasar lah. Okey. Akar kata ataupun kata dasar saja, bukan kata akar. Okey, kata dasar atau akar kata. Okey. Jawapan atau jawaban. Ada orang tanya saya, ini imbuhan akhirannya. Jawapan atau jawaban. Saya beritahu kamu semua. Okey, dalam bahasa Melayu ada dua unsur. Iaitu unsur yang mantap dan unsur yang gramatis. Okey, unsur yang mantap dan juga gramatis. Contohnya, jawab tambah imbuhan an akan menjadi jawaban. Okey, tetapi jawab tambah imbuhan an juga menjadi jawapan. Okey, menjadi jawapan. Okey, kerana ia ini sudah menjadi unsur mantap yang digunakan ramai. Apabila telah ramai digunakan, maka pihak DBP telah orang kata memantapkan perkataan tersebut. Ingat, jawab tidak wujud dalam BM. Perkataan jawab tidak wujud dalam bahasa Melayu. Oleh sebab itu, jawab tambah an, maka ini ialah unsur yang mantap sahaja. Bukan
gramatis. Walaupun bukan gramatis tetapi telah mantap digunakan kerana terlalu ramai pihak yang menggunakannya, termasuklah pihak-pihak penggubal soalan dan sebagainya. Okey ya, itu perbezaan. Baik, kita lihat bekerjasama dalam menangani masalah, memperoleh atau memperolehi. Okey, ada orang tanya saya memperoleh atau memperolehi. Dalam bahasa Melayu, okey, dalam bahasa Melayu hanya ada mempertambah oleh, jadi memperoleh. Okey, kalau mempertambah oleh, tambah i akan jadi memperolehi. Yang ini salah. Okey, yang ini betul. Ingat, yang betul ialah memperoleh, bukan memperolehi. Jangan buat kesilapan. Banyak guru ataupun murid yang masih lagi membuat kesilapan seperti ini. Alright ya. Baik, saya tak faham perkataan bekerjasama dalam menangani masalah. Apakah soalan cikgu sebenarnya, bekerjasama dalam menangani masalah tu? Mungkin cikgu boleh bertanya kepada saya nanti. Okay, jika cikgu ada nombor telefon saya, bolehlah bertanya kepada saya nanti ya. Kalau boleh, kita bolehlah tubuhkan satu grup perbincangan bahasa untuk guru-guru di bawah Dongzong untuk memudahkan perbincangan bahasa kita. Baik, mengapakah kita masih menerima penglihatan dan pelibatan? Padahal mengikut kefahaman saya, yang tepat ialah pelihatan pelibatan. Bagus. Okey, berkaitan dengan ini ya. Okey, ada yang kata memper dianggap sebagai satu imbuhan atau dua? Yes, memper ialah satu bentuk imbuhan, bukan dua. Ada yang kata mempertambah, memperkan sama dengan tiga imbuhan. Ini ialah ajaran sesat. Ajaran sesat ya, bukan tiga imbuhan tetapi dua imbuhan saja. Imbuhan memper dan kan ialah dua imbuhan sahaja. Okey ya. Baik. Beza temui dan temukan. Bagus. Okey, kalau menemukan, kalau menemukan biasanya dia benda. Benda ataupun objek tidak hidup. Okey, maka kalau menemui ialah objek hidup. Objek yang hidup. Okey ya, objek hidup. Apa bezanya kita lihat di sini? Kita lihat di sini bezanya. Okey, contohnya saya menemukan dompet adik di tangga rumah. Saya menemui, okey, sebentar ya. Okey, saya teruskan. Mana bahagian saya? Okey, teruskan ya. Baik, menemukan. Saya menemukan dompet adik di tangga rumah. Saya menemui adik di tangga rumah. Ha, itu bezanya, nampak tak? So, menemui adik di tangga rumah. Saya menemukan dompet di tangga adik di tangga rumah. Nampak? Dompet adik ialah satu objek yang tak hidup. Tetapi kalau adik, objek hidup, berbeza. Cikgu B, saya nak jawab soalan cikgu. Kenapa kita masih lagi menggunakan penglihatan dan juga sebagai penglibatan ya? Okey, dengar. Penglihatan. Okey. Walaupun dalam bahasa Melayu, penglihatan dinamakan sebagai unsur yang mantap. Tetapi pelihatan ialah unsur yang gramatis. Sama seperti pelibatan ialah unsur yang gramatis. Penglibatan ialah unsur yang mantap. Apabila sudah mantap dan ada dalam tata bahasa Dewan, maka masih boleh kita gunakan. Okay? Rujukan utama kita dari segi ejaan ialah kata Dewan, Kamus Dewan, maka kita masih boleh gunakan. Mantap bermaksud sudah ramai guna sehingga DBP telah memantapkannya dalam Kamus Dewan. Dan gramatis ialah orang kata ejaan yang tepat dengan imbuhan yang tepat ya. Alright, kita lihat seterusnya soalan daripada guru, ada dua soalan. Bagaimanakah saya dapat saya melihatnya? Okey, seterusnya berkaitan dengan bagaimanakah ingin mengajar pelajar supaya mereka faham itu bukan dua imbuhan. Saya cuma beritahu bahawa imbuhan, jangan beritahu murid bahawa ada dua imbuhan. Imbuhan memper ialah satu imbuhan. Satu imbuhan. Okey, satu imbuhan yang menerima kata adjektif.
Okey, menerima kata adjektif. Okey, Haiman hanya menerima kata adjektif. Ingat, memper hanya menerima kata adjektif dan juga memper juga menerima ataupun satu imbuhan yang juga menerima kata nama. Saya berikan contoh, memper yang membawa maksud menjadi lebih. Contoh, contohnya ialah memperindah, memperbesar, memperluas, okay? Mempercantik. Semua ini satu imbuhan saja. Dan membezanya memper dengan mencantik. Apa bezanya? Saya akan tunjukkan kepada kalian perbezaan antara mencantikkan dan mempercantik. Okey? Kalau berkaitan dengan mencantik, saya harus lukis ya. Berikan saya sedikit masa, saya perlu lukis kerana lukisan ini akan memberikan kefahaman kepada kalian. Jika kalian dapat lihat dengan jelas, maka kalian beruntunglah kerana dapat memahami maksudnya. Apabila kita membentuk perkataan, contohnya ialah mencantikkan. Okey. Apabila saya membentuk perkataan mencantikkan, okey, dia mestilah perkataan ini berbeza dengan perkataan mempercantik. Ha, ini berbeza. Dari segi darjah maknanya pun sudah berbeza. Kita lihat dari segi maknanya. Okey. Kita lihat dari segi maknanya. Apa beza? Alright. So, dari segi maknanya, mencantikkan bermakna menjadikan sesuatu cantik. Dari awal dia sudah jadikan sesuatu itu cantik. Okey. Dijadikan sesuatu itu cantik dari awal. Kalau mempercantik bermakna dia dah cantik. Tetapi dia menjadikan sesuatu itu lebih cantik. Maka di sini ada garis putus. Di sini ada garis putus. Bermakna dia sudah cantik, cuma dijadikannya lebih cantik. Okey, dijadikannya lebih cantik. Itu bezanya antara mencantikkan dan mempercantik. Mempercantik bermaksud menjadikannya lebih cantik. Okey, iaitu menjadi lebih cantik. Lebih, lepas itu inilah menjadi. Menjadi. Maka beza di sini perkataan mempercantik dan mencantikkan ialah maksudnya dari segi penerimaan perkataan lebih. Apabila ada lebih, oleh sebab itu kita hanya boleh menerima kata adjektif sahaja. Tak boleh menerima kata kerjalah. Itu perbezaan antara perkataan-perkataan tersebut. Baik, seterusnya berkaitan dengan bekerjasama dalam menangani masalah. Okey, dengar. Bekerjasama dalam menangani masalah sepatutnyalah bekerjasama untuk menangani masalah. Memperkasa. Sebab apa perkataan ialah perkasa? Okey, perkasa. Maka memperkasakan. Sebab bukan kata akarnya bukan kasa, tetapi perkasa. Apabila perkasa, memperkasakan. Itu bezanya ya. Memperkasakan. Bukan memperkasa. Bukan kasar. Kalau kasar itu berbeza. Memperkasar, K-A-S-A-R itu berbeza dengan memperkasa itu berbeza ya. Cikgu kena tahu perbezaannya. Okey, cikgu nampak sekarang mencantikkan bermakna menjadikan sesuatu itu cantik. Mempercantik menjadikan itu sesuatu menjadi lebih cantik. Dia sudah cantik. Peringkat awalnya sudah cantik. Dia jadikan ini lebih cantik. Itu perbezaannya, okey. Sama seperti meluaskan. Contohnya, ayah meluaskan bahagian dapur, okey, selepas membeli rumah baru. Yang ini, ayah memperluas ruang dapur selepas 5 tahun tinggal di rumah ibu. Okey ya? Baik. Kita beritahu, adakah memperoleh membawa maksud sendi oleh menerima imbuhan? Memper. Ya. Ya, kita ya, ini sendi, ini keperkataan yang orang kata telah dimaktubkan dalam tata bahasa Dewan ya. Jadi, kita boleh jelaskan kepada pelajar. Mempercantikkan salah, mempercantikkan betul, mencantikkan betul. Ya, tetapi aras maknanya berbeza ya. So, memcantikkan bermakna menjadikan sesuatu itu cantik.
mempercantik bermakna menjadikan sesuatu itu lebih cantik. Okey, terangkan perbezaan perkan. Perkan akan saya terangkan kerana kita baru masuk pada imbuhan awalan sahaja. Okey, lagipun masa yang diberikan kepada saya hanyalah 45 minit sahaja. Banyak lagi imbuhan yang akan saya masukkan dalam perkongsian yang akan datang. Kalau boleh saya akan ulang asing-asingkan dan cikgu akan saya akan terus berkongsi maklumat lah dengan kalian. Saya harap kalian berpuas hati dengan perkongsian ini. Saya menemukan ibu dan anaknya di dapur. Kalau ibu dan anaknya itulah sesuatu yang dijumpai. Okey, sesuatu yang dijumpai, maka di sinilah orang kata perbezaan antara orang yang kita jumpai dan juga benda yang kita jumpai, ya. Saya menemui ibu dan anaknya di pasar raya, betul tak? Betul, saya menemukan ibu dan anaknya, salah. Saya menemukan mayat ibu dan anak itu. Itu baru betul. Kalau mayat boleh menemukan, tetapi kalau masih benda hidup, tak boleh menemukan ibu. Kecuali kita guna mempertemukan, baru betul. Menyebabkan orang lain temu dalam majlis ataupun dalam kata slot jejak kasih dan sebagainya, mempertemukan dua orang sahabat yang telah berpisah sekian lama, barulah betul, ya. So ingat, menemui benda hidup, menemukan benda tak hidup, okey. Saya juga berharap perkongsian ilmu ini dapat memanfaatkan kalian. Terima kasih kepada pihak Dong Zong atas undangan kali ini. Saya juga berharap guru-guru mendapat ilmu dan berpuas hati. Berkaitan dengan kata kerja, saya akan jelaskan dalam hal yang berlainan, ataupun waktu yang berlainan. Saya berharap kita akan dapat berjumpa lagi. Terima kasih. Masa sangat singkat. Terima kasih kepada banyak yang bertanya soalan. Dan kita harap kita akan dapat berjumpa lagi dalam slot akan datang. Mungkin kita akan masuk tata bahasa, kita akan masuk penulisan, teknik-teknik menjawab apa, rumusan dan sebagainya. Okay? Kita lebih pada unsur pembelajaran, bukan unsur peperiksaan. Ya? Baik, sekian. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye-bye.